Umi, Abi, terima kasih karena telah merawatku, menjaga diriku dengan penuh kesetiaan. Umi, Abi, aku sadar jasa kalian tidak akan bisa kubalas. Umi dan Abi pernah mengatakan, "Nak, jadilah penghafal Quran agar bisa memberikan Umi dan Abi sepasang mahkota di surga nanti." Umi, Abi, aku berpikir itu tidaklah mudah, namun aku yakin Allah akan beri kekuatan. Umi, Abi, aku tahu kelak kita akan berpisah di dunia. Entah aku atau engkau yang akan pergi meninggalkan, namun itu pasti. Maka dari itu, izinkan aku berbakti dengan hafalan Quranku. Semoga kita bisa bertemu di surganya nanti. Seringkali kita mendengar di berbagai event acara Quran, tapi rasanya